Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'ad. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada episode kali ini kita akan membahas huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau berkata dalam bukunya, dalam kitabnya, yakni Muqaddimah Jazariyah, disebutkan di bab makhraj terkait huruf hamzah ini, summa liaqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian huruf yang keluar dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan, terdapat dua huruf, yakni huruf hamzah dan ha. Jadi makhraj huruf hamzah letaknya di pangkal tenggorokan. Di mana pangkal tenggorokan itu? Di sini. A. A. Kemudian sifat-sifat yang terdapat pada huruf hamzah di antaranya adalah ketika hamzah ya diucapkan, maka hamzah tidak mengeluarkan suara A atau suaranya tertahan. A. Tidak seperti huruf yang lain yang tersifati sifat mengalir atau rokhawah suaranya. Contoh, am atau huruf yang lainnya. Contoh, af. Iya. Jadi ketika membaca huruf hamzah, jangan ditambahin a, tapi a. Atau misalkan ketika sukun, jangan dibaca a, tapi a. Baik, kita akan coba contoh atau praktekkan huruf hamzah dalam keadaan sukun, berharokat mad dan juga tasydid. A, i, u, a, i, u, a, i, u, u. Bagaimana bisa mengucapkannya? Ya. Baik, kita coba praktekkan dalam bentuk kalimahnya. Contoh, ta'lamuna, amanu, a'adzartahum. Kita coba praktekkan dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Demikian pembahasan huruf hamzah. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.